Assalamualaikum, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini saya mau masak ikan. Ini saya pakai ikan laut ya, saya goreng dulu. Kepalanya sengaja saya buang karena nggak ada yang mau. Sayang ya, mubazir minyaknya nanti jadi boros minyak. Ini ikannya saya goreng sampai mateng. Kemudian ini bumbu yang akan saya haluskan, ada cabai merah, cabai rawit merah, kalau cabainya sesuai selera ya, kemudian 4 siung bawang putih, 10 siung kurang lebih bawang merah, 3 butir kemiri, jahe, lengkuas, karena lengkuasnya masih muda jadi saya ikut giling aja ya, kunyit, 1 buah tomat, ini bumbunya akan saya blender aja biar praktis. Kemudian untuk pelengkapnya di sini saya pakai daun kunyit, daun salam, daun jeruk, 1 batang serai yang telah dimemarkan. Panaskan minyak kurang lebih 5 sendok makan, kemudian tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan sekalian daun salam, daun jeruk, daun kunyit, serainya. Masak sampai bumbunya matang dan tanak. Nah, ini bumbunya sudah matang dan tanak, sudah harum banget. Kemudian ini saya tambahkan santan ya. Kalau santannya sesuai selera aja. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian 1/2 sendok teh garam. Garamnya sedikit aja dulu ya, nanti kalau kurang bisa ditambah. Karena tadi goreng ikannya sudah pakai garam ya. Kemudian ini saya tambahkan rajangan cabai hijau sama cabai merah. Masukkan ikannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya bantu saya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan ya tanda loncengnya. Biar teman-teman gak ketinggalan menu-menu sederhana dari dapur saya ya. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Kemudian ini saya tambahkan kurang lebih 2 sendok makan kecap manis. Aduk rata lagi, masak sampai kuahnya nyemek-nyemek. Atau bisa juga sampai kuahnya mengering ya, sesuai selera. Nah, alhamdulillah ini kuahnya juga sudah nyemek-nyemek ya. Jangan lupa koreksi rasa. Alhamdulillah ya, ini olahan ikan saya sudah mateng, siap untuk disajikan.